kalau bicara hari ini kita musnahkan Ladang Gajah diawali tanggal 25 Mei kita melakukan penyelidikan. Kemudian didapatkan ada dua titik. Titik pertama ada di ketinggian 1660 mdpl di Pegunungan Lausan. Kemudian di titik kedua di 1715 mdpl meter di atas permukaan laut. Nah, di titik pertama tadi kita sudah musnahkan ganja kering yang sudah siap panen dan untuk didistribusikan. Nah, hari ini di tempat ini di ketinggian 1715 mdpl kita musnahkan ladang ganja yang basah. Jadi kalau dihitung kawasannya dari titik pertama dan titik kedua ada 5 hektar. Jumlah batang ganja diperkirakan ada 20 ribu batang atau 10 ton dari jumlah batang yang ada. Kita tahu bahwa ganja dan narkotika jenis lain adalah yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Kita berharap penegakan hukum juga benar-benar serius. Seperti layaknya siapapun yang diberi kewenangan untuk memutus perkara, memberikan vonis, memang memberikan keadilan kepada masyarakat. Apalagi kita lihat sekarang ada kewenangan. Kita berharap kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum tidak sewenang-wenang, tapi memberikan kepastian dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam rangka Hari Anti Narkotika kita internasional, saya mewakili Kepala BNN RI, Bapak Komjen Polisi Dr. Petrus Renat Kolose menghimbau seluruh masyarakat, khususnya wilayah Provinsi Aceh, untuk tidak bercocok tanah atau menanam ganja, apalagi mengkonsumsi. Dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2022 yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2022, kami dari Desa Agusen, Kecamatan Blangki Jeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, perang melawan ganja. War on Drugs! We are the ones!